Ya, bahwa kita ini adalah dahan yang dicangkok. Ya, dahan yang dicangkok. Coba lihat Roma pasal 11. Ayat yang ke-17. Ayat yang keberapa? 17. Roma 11 ayat 17. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu apabila beberapa orang mengatakan, dan kamu sebagai tunasia telah dilakukan perjalanan, dan turut mendapat bagian dalam apa kuasa itu yang berdua. 18. Menopang kamu. Firman Tuhan katakan, Paulus menuliskan surat kalau untuk Roma, dalam Roma ini dikatakan berita, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Kita ini dahulu adalah tunas liar. Telah dicampurkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi ada pohon zaitun yang terpelihara, pohon zaitun sejati, ada pohon zaitun liar. Kita nyanyi Yesus pokok dan kitalah carang. Nah, carang pohon zaitun liar ini dicangkokkan di pohon zaitun sejati. Kenapa? Karena ada beberapa dari dahan pohon zaitun sejati itu telah dipatahkan. Kenapa mereka dipatahkan? Karena mereka menolak Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga mereka harus dibuang. Pohon zaitun sejati itu melambangkan Israel secara jasmani. Nah, kita dicangkokkan ke pohon zaitun itu, pohon zaitun sejati itu, kita menjadi Israel-Israel rohani. Kenapa kita dicangkokkan? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kita dicangkokkan, sebenarnya tidak perlu kita dicangkokkan. Tapi karena ada beberapa dahan-dahan yang dipatahkan, maka kita harus dicangkokkan ke situ. Pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun sejati itu masih membawa sifat-sifat aslinya. Kemarin saya katakan ketika kita percaya Yesus, kita bertobat, kita lahir baru, apa aja yang diperbaharui? Roh kita. Ya, roh kita menjadi diperbaharui sempurna sebagai tempat tinggal siapa? Roh Kudus di situ. Berdiam Roh Allah di situ. Ya, berdiam Roh Allah. Tapi bagaimana dengan sifat-sifat kita? Bagaimana dengan sifat kehidupan lama kita? Apakah langsung diperbaharui? Pola pikir kita, perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita. Apakah langsung diperbaharui pada waktu kita terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ya? Langsung diperbaharui, tiba-tiba langsung berubah. Kayak apa? Satria baca hitam. Berubah. Apakah seperti itu? Halo? Siapa yang percaya langsung berubah? Siapa yang tidak percaya belum berubah? Ayo, gimana? Jangan takut. Ya, ketanya dulu ini. Ketanya tinggi dingin. Iya. Ada lagi? Lah, ketika pohon ranting pohon zaitun liar itu dicangkokkan, ranting pohon zaitun liar ini masih membawa sifat-sifat lama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terima Yesus Kristus Tuhan, tidak serta-merta pikiran kita langsung berubah. Tidak serta-merta perbuatan kita langsung berubah. Tapi ada proses. Ini yang namanya proses. Nah, ketika dahan pohon zaitun liar ini dicangkokkan dan dia tetap terus membawa kehidupan lamanya dia,
pikiran-pikirannya, perkataannya, tingkah lakunya semua di sini, maka pohon adan dahan pohon saitun liar ini tidak akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan keluar dari pohon saitun sejati. Apa? Karena masih pakai di sini berbeda buahnya. Padahal dahan pohon saitun liar ini mendapat makanan dari pohon saitun sejati. Di sini paham? Paham analoginya? Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, tidak serta-merta pikiran kita langsung berubah seperti pikiran Kristus. Tidak serta-merta perbuatan kita berubah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Alkitab mencatat bahwa kita harus mengalami proses untuk menuju kepada apa? Keserupaan dengan Kristus. Nah, di proses ini mau tidak kita mengalami proses itu? Mau tidak kita mengalami proses? Itu tergantung kita. Nah, topik hari ini, siang ini adalah apa, bertumbuh dewasa di era milenial. Atau saya bisa sebut, jangan jadi anak muda palsu. Sadar. Jangan jadi apa? Anak muda palsu. Maksudnya begini. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita telah terima keselamatan itu. Dan jangan tinggal hanya sekedar menerima keselamatan itu. Artinya apa? Kita harus, Filipi mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Kata mengerjakan berarti ada sesuatu yang harus diusahakan. Nah, ketika kita terima keselamatan, jangan cukup puas dengan keselamatan itu. Banyak orang Kristen merasa puas ketika dia sudah percaya Yesus. Yang penting, saya percaya Yesus, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya lahir baru. Yang penting saya ikut semua kegiatan rohani. Setiap hari minggu saya datang di gereja. Saya duduk, saya datang, duduk, diam, dengar. Duit, doa, dadah. Tiap minggu hanya datang untuk bikin panas bangku gereja. Yang jadi masalahnya kalau bangkunya diambil orang lain. Karena rasa-rasanya dia sudah kontrak itu bangku di situ. Lalu banyak orang Kristen seperti itu, toh? Dia maunya duduk di mana? Duduk bagian kanan, bangku ke satu, baris ketiga, deretan keempat. Di situ selalu dia duduk. Kalau ada orang lain ambil tempat duduknya, dia marah. Ya, karena dia merasa itu bangkunya dia. Ada di sini? Ada? Ada tak? Oh, di sana banyak. Di sini kayaknya nggak ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita harus mengusahakan. Kata mengusahakan ini artinya kita harus bertumbuh. Apa? Bertumbuh. Nah, ketika kita tahu kita sudah diselamatkan, maka ada satu kata yang sangat penting di sini. Iman. Apa? Iman. Bukan iman tetangga saya yang lagi hari raya. Bukan. Iman. Jadi kata menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi erat kaitannya dengan iman. Nah, ada empat unsur dari iman. Ini kalian cek baik-baik. Ada empat unsur dari iman. Yang pertama, iman itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, bangkit, dan hidup untuk selamanya.
Yang pertama apa? Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, yang telah bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Artinya kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia firman Allah yang menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus Tuhan, diam di tengah-tengah kita. Firman Allah yang menjadi manusia, dia manusia sungguh-sungguh, dia juga Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kemudian disalibkan, lalu kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Berarti Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita kalau kita hanya menyembah kepada Tuhan yang mati. Tapi kita tidak menyembah kepada Tuhan yang mati. Kita menyembah kepada siapa? Tuhan yang hidup. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, bahwa kita harus percaya unsur iman yang kedua. Kita harus percaya, kita harus begini, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat itu berbalik dari kehidupan lama kepada Kristus, kepada Allah di dalam Kristus. Bertobat dengan sungguh-sungguh berbalik dari kehidupan yang lama kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya begini, kita harus ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, tinggalkan seluruh yang ada di belakang kita. Dosa-dosa, beban dosa, kehidupan lama kita, kita harus tinggalkan. Jangan ini kemudian kita ikut, ini kemudian membawa kita ketika kita sudah diselamatkan. Jangan ikut maksudnya. Kita harus tinggalkan itu semua dan kita memulai satu perjalanan hidup bersama dengan Kristus, perjalanan hidup yang baru di dalam Kristus. Oke, habis ini oke? Kita harus tinggalkan. Jangan ikut terus. Tanggalkan, kata firman Tuhan. Tanggalkan segala beban dosa yang merintangi kita. Dan apa? Berlari pada tujuan. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Tanggalkan. Nah, saya mau tanya. Kenapa orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa? Tadi malam saya mendengar beberapa diskusi di sini. Kenapa orang Kristen yang sudah percaya Yesus, sudah bertobat, lahir baru, tapi masih bisa jatuh dalam dosa? Hah? Belum bertobat sungguh-sungguh. Masih membawa sifat lamanya. Oke. Nah, ketika kita bertobat terima Yesus Kristus Tuhan, maka muncul dua keinginan. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ada berapa muncul, berapa keinginan? Dua. Keinginan daging dan keinginan roh. Dua keinginan ini itu saling berjuang di dalam kehidupan kita. Tergantung kita mau memberi diri kepada keinginan yang mana. Paham? Paham sampai sini? Tergantung kita. Nah, saya pakai dua, ada contoh yang biasa dipakai. Ada dua ekor anjing. Anjing hitam, anjing putih. Ketika anjing hitam dan anjing putih ini berkelahi, siapa yang menang? Siapa yang hitam? Angkat tangan. Ayo dong. Jangan malu-malu. Oke, yang putih? Yang tidak tahu? Oh, tidak tahu anjingnya yang kuat yang mana. Haleluya. Ya tergantung. Tergantung sang tuannya memberi makan yang mana dan memberi puasa yang mana. Ketika tuannya ini ingin memberi
anjing hitam menang, maka anjing hitam dikasih makan banyak-banyak, anjing putih dikuasakan. Kalau mau kasih menang anjing putih, anjing putihnya harus apa? Makan banyak. Yang hitam kuasa. Sama. Kalau kita mau keinginan daging kita menang, kasih makan banyak-banyak dia. Kalau kita mau keinginan roh kita menang, kasih makan banyak-banyak. Paham? Karena itu, ketika kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, kita sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari sekarang mulai arahkan hidupmu kepada satu tujuan. Yaitu apa? Bertumbuh di dalam Kristus menuju kepada keserupaan Kristus Yesus. Kenapa harus menuju kepada keserupaan Yesus? Kejadian 1 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Tapi oleh karena dosa, gambar ini rusak. Ada yang berkata rusak total, ada yang berkata rusak sebagian. Yang penting rusaklah. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita percaya Yesus, roh kita dipulihkan supaya jadi tempat tinggal Roh Kudus, tetapi pikiran, perasaan, kehendak kita ini harus ditaklukkan. Nah, yang ketiga, unsur iman yang ketiga adalah menaklukkan kehidupan kita di bawah kuasa otoritas Yesus Kristus dan Firman. Di bawah kuasa otoritas Yesus Kristus dan Firman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya hanya di tetapi kalah kuat, jalan terus. Kali-kali kita bisa berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi kalah kuat, jalan terus. Seperti anjing kembali kepada muntahan, seperti babi kembali kepada kubangan. Tahu ayatnya di mana? Cari nanti. Ya. Seperti anjing kembali kepada muntahan, anjing itu kalau dia sudah muntah, nanti dia putar, dia makan lagi muntahannya. Seekor babi, kalau kau dandani dia, bagus-bagus, sudah kasih bersih, mandi dan semua, kasih pakai pita, kasih pakai baju, tak apalah. Tapi ketika dia jalan sendiri di luar dan kemudian dia lihat lumpur, pasti dia celup lagi. Ketika kita sudah bersih, tempat kita bukan di situ. Firman Tuhan katakan, seperti anjing kembali kepada muntahan, babi kembali kepada kubangan, tempatnya bukan di situ lagi, tapi di mana? Di atas meja. Di atas meja. Jadi korban. Nah, ketika kita juga harus begitu. Jangan lagi kita ikut hawa nafsu lama kita, tapi kita harus berkorban, persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan, berarti ada proses. Ada proses di mana di rumah ada, siapa di sini punya bonsai? Ada pelihara bonsai atau ada pelihara tanaman, tumbuhan di depan rumah? Ada pelihara bunga-bunga? Ada? Kalau yang bagi yang sudah kuning-kuning, yang rusak-rusak dibikin apa? Dipotong. Oh, satu-satu. Dipotong. Mungkin Tuhan lagi pangkas kita. Itu proses. Saya perokok-perokok itu proses. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Tidak mau jawab. Firman Tuhan katakan, kasihi. Tidak mau. Kasihi. Tidak mau itu. Kasihi. Iya Tuhan. Nah, itu proses.
Sakit? Sakit. Apalagi proses. Saya tadi lihat banyak air gelas itu coba diminum sedikit, lalu kemudian disimpan, dibuang. Banyak toh? Iya. Sebagai anak Tuhan, habiskan baru buang ke tempat sampah. Itu proses. Proses yang sederhana. Firman Tuhan katakan apa? Setia dari perkara kecil, supaya kamu nanti ditambahkan perkara yang besar. Tadi saya lihat ada mangkok mie di sini berserakan. Orang yang punya mangkok lari ngacir. Kemarin malam saya katakan apa? Melayani. Proses sakit di rumah tidak biasa. Kak, di rumah pokoknya kalau saya bekerja, bapak, makan. Kak, langsung tersedia di meja makan. Mama, minum. Tak tersedia. Tapi di retreat, proses untuk menjadi pelayan. Kalau kau tidak memulai dari hal yang kecil, kau tidak akan bertumbuh kepada hal yang besar. Paham? Paham? Dimulai dari apa? Ketaatan kita kepada Yesus dan firman-Nya. Yang keempat, unsur iman yang keempat itu adalah pengabdian hidup kita kepada Yesus. Kita nyanyi, pengabdianku hanya padamu. Tahu lagu ini? Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku saya lakukan asal saya hidup diberkati. Tadi waktu saya buka WA, ada seorang senior, opa, bertanya, berkata begini, bro, dia panggil saya bro, padahal sudah opa dia, bro, ternyata Allah kalah dengan mamon. Kenapa? Itu orang Kristen pokoknya kalau setiap hari sukanya apa? Mamon, materi, uang. Nah sekarang saya mau tanya sama kalian, saya mau uji. Kalau datang ke ibadah, apa yang dicari? Akibat atau tujuan? Nah, akibat atau tujuan? Oke. Kalau saya beribadah, tentukan ini akibat atau tujuan. Saya datang beribadah supaya saya diberkati. Itu akibat atau tujuan? Tujuan. Siapa yang tujuan? Saya datang di ibadah supaya saya dapat teman yang banyak. Ini akibat atau tujuan? Hah? Saya datang beribadah supaya saya sehat. Akibat atau tujuan? Ayo. Siapa akibat, siapa tujuan? Yang jelas loh, anak muda jangan jadi anak muda palsu, harus punya keyakinan. Hah? Akibat? Yang tujuan, angkat tangan. Oke. Saya datang beribadah supaya saya diproses menjadi serupa dengan Yesus. Ini akibat atau tujuan? Lah, yang tadi, kalau saya datang beribadah supaya saya diberkati, akibat atau tujuan? Akibat atau tujuan? Saya datang beribadah supaya saya bisa melayani orang lain. Akibat atau tujuan? Ayo. Akibat atau tujuan? Tapi seringkali orang Kristen datang beribadah cari Tuhan hanya untuk mengejar apa? Akibat.
Saya beribadah supaya saya diberkati. Saya beribadah supaya saya sehat. Saya beribadah supaya saya pintar. Saya beribadah supaya saya dapat kasih ke cewek. Saya beribadah supaya saya. Itu namanya aki. Ayo, ngaku enggak? Saya beribadah supaya saya dapat teman. Saya di gereja supaya saya dapat teman. Ya enggak? Saya beribadah, saya di gereja karena saya malas di rumah. Seringkali kita begitu. Makanya iman kita tidak bertumbuh. Kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadi dewasa di dalam Kristus. Artinya, kalau kita mau bertumbuh, Tairi Amsal mengatakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi dalam hal yang lain, kita katakan, manusia belajar dari manusia yang lain. Manusia belajar dari manusia yang lain. Artinya bahwa ketika kita ada dalam satu komunitas begini, mari kita saling membangun satu dengan yang lain supaya kita bisa bertumbuh. Oke. Jadi begini. Ini yang saya katakan, ini hal yang mendasar sebenarnya. Hal yang mendasar. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita hidup baru, lahir baru, maka mari kita arahkan hidup kita kepada tujuan yang Allah tentukan, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Artinya jangan hanya tinggal sebagai seorang yang diselamatkan, tapi kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Anak Allah yang akan bertumbuh menjadi dewasa. Tidak mungkin seorang yang dewasa tidak dimulai dari anak-anak. Betul? Ada di sini yang lahir tiba-tiba sudah usia 20 tahun. Ada enggak? Harus bertumbuh dari mana? Dari bayi. Dewasa. Nah, pertumbuhan ini adalah persiapan terbesar kita, seluruh fokus kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh. Pertumbuhan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang tidak bertumbuh akan selamanya menjadi anak-anak atau bayi. Anak-anak atau bayi. Nah sekarang, pernah lihat enggak? Ada orang yang sebenarnya usianya sudah dewasa, tapi gayanya masih, sikapnya masih anak-anak, kayak anak-anak. Pernah ketemu orang seperti ini? Pernah? Yang kemarin ilernya. Pernah lihat seorang seperti ini? Itu disebut apa? Hah? Sindrom keterbelakangan. Atau disebut apa? Autis. Atau disebut apa lagi? Autis itu tidak masuk itu. Idiot rohani. Mau gak disebut idiot rohani? Kalau begitu mari bertumbuh. Mari bertumbuh. Tapi salah satu cara kita mau bertumbuh, kenali siapa dirimu. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita ini adalah anak-anak Allah yang akan bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, orang yang dewasa itu erat kaitannya dengan karakter. Paham? Bertumbuh itu erat kaitannya dengan karakter. Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan
hanya mau mencari karunia. Oh, saya mau melayani supaya saya dilihat orang. Oh, nanti Tuhan tolong saya, Tuhan urapi. Supaya ketika saya tumpang tangan ke orang, orang itu jatuh, bahkan lewat berapa meter, terlempar. Oh Tuhan, ketika saya usir setan, bukan saya yang lari, tapi setannya yang lari. Oh Tuhan, ketika saya berdoa untuk orang sakit, supaya orang sakitnya sembuh, saya tidak berdoa, hai yang tuli, berjalan. Yang buta, berjalan. Tapi yang tuli, yang tuli melihat, mendengar. Haleluya. Ya. Oh Tuhan, supaya saya bisa. Seringkali kita mengejar itu sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Nah, seharusnya kita bertumbuh by proses. Ada proses-proses dalam kehidupan kita yang dimulai dari apa? Kenali jati dirimu. Siapa engkau? Engkau unik, engkau berharga, engkau anak Allah. Lalu kemudian apa? Bertumbuh dalam apa? Pola pikir. Karena medan pertempuran yang sangat-sangat besar ada di mana? Pikiran. Dalam pikiran itu medan pertempuran. Engkau memberi makan kemana-mana? Roh atau daging? Perhatikan ya, roh atau daging. Begitu juga, ya saya datang retreat, yang penting saya bisa enjoy. Yang saya cari enjoy-nya, yang saya cari senang-senangnya. Pokoknya urusan lain, yang penting saya senang, saya makan enak, karena ada yang siapkan, cukup itu semua. Kita tidak memiliki ekspektasi bahwa ketika saya datang di retreat, saya harus ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan dan saya mengalami perubahan dan saya mengalami pertumbuhan. Ini yang harus dicari. Main-mainnya itu hanya akibat dari kebersamaan. Paham? Ya, akibat dari kebersamaan. Nah, pikiran kita ini itu satu tempat pertempuran, dan juga pikiran kita ini bisa menjadi taman atau hutan liar. Paham? Menjadi taman atau hutan liar. Nah, apa bedanya taman dan hutan liar? Taman terawat, hutan semrawut. Ini hutan liar atau taman? Taman plus hutan katanya. Iya. Nah, kalau kita mau menjadikan pikiran kita sebagai taman, maka mulai sekarang jaga pikiran kita. Kemarin saya sudah baca Filipi apa? Pikirkan yang baik. Kalau saya mengatakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu? Pikirkan perkara-perkara kerajaan Allah. Artinya, pikirkan semua kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa berpikir seperti itu? Ya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Renungkan. Kita nyanyi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi tunggu dulu kalau ada bola. Oh, kalau games. Eh.
di gereja, bawa Alkitab ke gereja. Putih mana kan? Di gereja. Alkitab. Kalau sampai di gereja disuruh buka Maleakhi, dia bingung. Ada, saya pernah di ibu-ibu ibadah wanita. Buka Sefanya atau apa? Buka Sefanya. Dia bawa kitab. Dia buka dari Kejadian. Buku Sefanya itu dekat-dekat ya Hagai, Maleakhi, tengah-tengah. Dia buka Matius. Sampai orang selesai baca Alkitab, dia tidak dapat. Karena dia hanya menjadikan Alkitab sebagai pelajaran. Menurut survei, di tiap rumah orang Kristen itu minimal ada 3 atau 4 Alkitab. Tapi menurut survei, hanya sepersekian kecil orang Kristen yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanya tidak heran kalau pikirannya dikuasai oleh tumbuhan liar. Maaf, karena siapa yang bisa mengelola pikiran kita? Hanya firman Tuhan. Pernah tidak kita memikirkan hal yang jelek terhadap teman kita? Pernah. Apakah itu sekali dua kali? Sering. Tidak sadar, pertama baru benih, lama-lama tumbuh kecil, lama-lama sudah jadi pohon. Nah, dari pola pikir itu, makanya kita harus menguasai pikiran kita sedemikian rupa. Anak muda itu jatuh karena apa? Pikiran. Yang dimulai dari mana? Mata dan telinga. Diproses di mana? Ini medan tempur. Keinginan daging atau keinginan roh? Tapi kalau di sini pikirannya ditumbuhi pikiran tanaman liar, pikiran ini akan menciptakan duniamu sendiri. Paham? Pikiran ini akan menciptakan duniamu sendiri dan engkau akan terasing dengan duniamu sendiri. Saya bisa melihat pikiran-pikiran, bukan saya melihat pikiran, tapi dari satu ini saya bisa lihat kalau engkau sedang berada di duniamu sendiri. Ah, ketika kita beribadah, kita bisa punya dunia sendiri karena kita mengizinkan pikiran kita menguasai. Kita tidak menaklukkan pikiran kita di bawah kuasa firman Tuhan. Dimulai dari mana? Jadi kalau mau bertumbuh, kuasai pikiran. Apa? Kuasai pikiran. Bagaimana menguasai pikiran kita? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana caranya kita membuang air yang kotor di dalam botol? Menghilangkan air yang kotor di dalam botol. Dikosongkan caranya gimana? Dibuang. Atau ada cara yang lain? Dipindahkan, disaring, apa lagi? Diendapkan. Berarti masih ada kotoran di dalam. Baru ditumpahi di tempat yang bersih. Ada yang lain? Kasih tawas pasti putih. Boleh juga.
Senangnya. Cara mengeluarkan air yang kotor di dalam botol, taruh di bawah keran, dibuka air keran, kasih masuk air bersih, dibiarkan air yang kotor itu keluar. Sama, kalau kita tumpah kita buang, berarti kita cuci otak semuanya. Mau dicuci otak, tapi itu di luar kesadaran kita. Artinya apa? Kita, pikiran kita yang kotor ini harus masuk ya bersih, supaya keluar ya kotor. Dari pikiran akan mempengaruhi apa? Tingkah laku. Jadi kelihatan kan? Kalau ada tingkah laku yang aneh-aneh, berarti pikirannya aneh. Betul? Dan juga mempengaruhi apa? Perkataan. Apa yang kau pikir, itu yang kau ucap. Ih, gila ji. Mulutku ji ini. Mulutku, tapi hatiku tidak. Tadi si Yahudi mengatakan ada tiga tingkatan hati. Hati yang pertama, liver nih. Sampai sini suka makan hati. Hati coto. Sini. Ini tempat darah mengalir dan semuanya sini. Terus hati yang kedua di mana? Ini. Satu. Kalau kalian katakan sakit hati, tunjuknya di mana? Sini. Ini ada perasaan, kehendak di sini. Ya, keinginan, perasaan, keinginan. Tapi hati yang ketiga. Dari dalam hatimu keluar pikiran, pikiran Yesus. Mulutku jini, hatiku tidak. Ada hati ini. Sumbernya di sini. Keluar lewat tingkah laku, keluar lewat perkataan. Jadi kalau ada yang orang bicara aneh-aneh, berarti pikirannya aneh. Kenapa pikirannya aneh? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Paham? Seharusnya kita tahu siapa diri kita, sehingga kita menguasai kehidupan kita, termasuk pikiran kita sedemikian rupa, supaya kita bisa bertumbuh. Jadi kalau ada orang yang suka gosipin temannya, pikirannya aneh. Kalau ada yang suka membenci temannya, kalau ada yang suka mengatakan, mengatai temannya, kalau ada yang suka codok-codok, itu mau bertumbuh. Bertumbuh itu suatu keharusan. Kalau tidak, kita akan disebut apa? Disebut idiot. Tapi banyak orang tidak mau bertumbuh karena tidak mau mengalami proses. Katakan, saya mau bertumbuh. Tunggu dulu, hanya bagi yang mau saja. Hanya bagi yang mau, taruh tangan di sini. Saya mau bertumbuh. Apapun prosesnya, saya mau menuju keserupaan dengan Yesus. Itu tujuan saya.
Orang Kristen, stop. Orang Kristen selalu tujuannya apa? Surga, betul dong? Siapa di sini mau masuk surga? Tapi kalau tidak ada Tuhan Yesus di situ, kalau hidupmu menjadi serupa dengan Yesus, pasti hidupmu masuk kepada yang mau masuk kepada kekekalan. Yang mau masuk kepada kekekalan. Karena itu kuasai hidupku. Amin. Ketika suatu saat nanti terdengar sangkakala berbunyi, Yesus datang di atas awan-awan. Apa yang terjadi? Kita semua yang percaya, yang bertumbuh menjadi dewasa, akan bangkit, akan berubah sekejap bersama Yesus. Diangkat. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itulah lagu Pentekosta dulu-dulu. Saya tidak tahu kalau Mas Tok tahu lagu ini. Itu anak muda jadul. Ya, tapi jangan jadi anak muda palsu. Maksudnya apa? Sudah tua, sudah berusia ini, tapi sifat masih anak. Itu palsu. Tidak bertumbuh. Selesai. Haleluya. Selesai. Tapi itu berproses sih. Coba kalian tutup mata. Tutup mata. Coba kalian renungkan selama hidupmu apa yang sudah kalian perkatakan, apa yang sudah kalian lakukan. Lebih banyak mana melakukan keinginan roh atau keinginan daging? Keinginan roh itu sudah pasti kasih, sukacita dan seterusnya. Tapi keinginan daging, percocokan, perselisihan, ini hati, percederaan, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Biar hari ini kita selesaikan itu. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Kalian. Karena kalian yang punya pikiran. Tapi ingat, ada Roh Kudus di dalam. Ada Roh Kudus. Kalau kau sadar bahwa ternyata selama hidupku lebih banyak aku memberi makan kepada hal-hal yang negatif, keinginan-keinginan dagingku, bertobat. Minta ampun dan izinkan Roh Kudus mengerjakan bagian. Seringkali dalam pergaulan saya sudah salah menggunakan kata-kata saya. Saya mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Saya sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, ini saya, ini pikiran saya. Mari kerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup.
Mari Roh Kudus, buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja. Buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus berproses semua. Fokus pada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus. Roh Kudus ini pikiranku yang salah. Ini kecenderungan hatiku. Kecenderungan hatiku hanya game. Kecenderungan hatiku hanya melihat handphone. Kecenderungan hatiku ini sebut. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja.